Halo semuanya, balik lagi dengan saya di sini Clarity Ade. Dan ya, jadi guys, di video kali ini di sini sama kalian nge-review Eden kembali guys ya. Nah, jadi di sini dengan menggunakan Eden ini kalian bisa berubah menjadi kecil. Untuk ukurannya itu bisa disesuaikan guys ya. Dan BTW di sini ukuran kecilnya itu sekecil semut guys ya. Ya, walaupun semut enggak ada di MCPE guys ya. Waduh. Dan ya, jadi di sini guys, kita akan mencoba ya seberapa kecilkah kita ataukah kita bisa melewatin blok-blok yang awalnya enggak bisa kita lewatin. Dengan menjadi kecil kita bisa melewatinnya guys ya. Ya, jadi guys, sebelum kita lanjutin ke videonya, jangan lupa untuk tinggalkan tombol like, subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan langsung aja kita bakalan review Eden-nya guys ya. Oke, nah jadi langsung aja kita bakalan cari Eden-nya itu. Jadi dia ada di spawn-spawn deretan spawn ini ya. Jadi ini adalah telur atau Eden-Eden yang membuat kita menjadi kecil guys ya. Jadi ini ada ukurannya masing-masing. Ini ada 8, ini ada 32, ini ada 2, ini ada 16, ini ada 4 coy ya. Jadi kayaknya di sini yang paling banyak itu 32 dan yang paling kecil itu adalah 2 ya guys ya. Nah, jadi guys, di sini kita bakalan mengambil kayaknya seperti ini ya. Saya juga bakalan mengambil kayak slab gitu dan pokoknya benda-benda yang nggak bisa dilewatin lah ya. Ini kayaknya bagus ini ya. Kita bakalan taruh di sini guys. Mantep nih ya. Dan di sini juga smooth stone taruh di mana ya? Kita bakalan bereksperimen guys ya. Ini. Apakah kita waktu udah menjadi kecil akan bisa melewatin terowongan sekecil itu guys? Dan kita akan menggunakan trapdoor. Trapdoor ini saya kurang tahu ini fungsinya apa ya. Gimana ini ya? Mungkin seperti ini ya. Oke. Jadi kita bakalan sekali lagi untuk rintangannya itu rintangan. Nah, seperti ini coy ya. Oke, kita bakalan kembalikan lagi bahan-bahannya. Nah, jadi guys, gimana cara menjadi kecil? Jadi kalian tinggal langsung aja spawn. Jadi kita dari 32x32 kalian tinggal spawn dan kalian nanti kalian deketin. Ah, tuh. Gila, kita kecil banget coy ya. Tuh. Tadi saya sempat kepencet coy. Oh, ternyata 32 ini kecil banget coy ya. Waduh, lompat aja nggak bisa guys. Waduh. Gila, kecil banget coy. Waduh, gila guys. Widih, mantep ya. Oke, kayaknya itu terlalu kecil. Dan kayaknya saya bakalan mencoba dari yang 4x4 aja ya. Nah, ini ada tulisan right, kalian tinggal tekan right. Dan ya, ukuran kita lumayan ya. Oke, kita bakalan ngetes guys untuk melewatin ini apakah bisa. Let's go. Dan bisa guys ya. Widih, mantap juga ya. Ini bisa dilewatin guys. Jadi cara keluar agar nggak kecil, kalian tinggal tekan sneak aja. Dan ya, jadi kalian bakalan menjadi besar kembali coy. Dan oke, kita bakalan mencoba yang 16x16. Ini kayaknya kecil ini. 32x32 aja kecil nih. Alright. Dan gila, kecil banget coy ya. Apakah kita bisa melewatin ini guys, sela-sela ini? Bisa ya? Wow, bisa ternyata guys ya. Wow. Saya baru tahu coy ya. Wow, bisa gitu ya. Waduh. Apakah kita bisa melewatin yang bolong-bolong ini guys? Bisa coy. Waduh, malah naik ke atasnya coy. Waduh ya. Waduh, gila sih ini Eden-nya, mantap bener coy ya. Oke, kita bakalan menjadi besar kembali. Dan sini saya akan mencoba yang
dua kali ya. Oke, itu bakalan cari di mana spawnnya. Woi, waduh. Oh ini guys, ah ini nih. Oh ini agak kayak kelihatan besar gitu ya. Apakah kita bisa masih? Oh nggak bisa guys, karena ini udah gimana ya? Nggak terlalu kecil amat gitu kan? Oke, kita bisa kagak ya ngelewatin ini? Oh bisa guys ya. Jadi ini kayak seukuran satu blok gitu. Oh gitu ya. Seukuran satu blok guys ya. Oke. Dan ya guys, jadi di sini saya akan menggunakan game mode survival dan kita akan bertahan hidup dari serangan zombie guys ya. Let's go. What's up guys? Nah, jadi di sini saya udah di gameplay atau di game mode survival dan jadi kita bakalan menjadi dua kali aja ya, satu blok. Oh, kita bakalan ride. Kecil sekali gitu kan. Oke, kita bakalan spawn guys zombinya. What the hell? Gila, besar banget coy. Waduh, kabur guys. Waduh, gila. Zombinya jadi raksasa guys ya. Waduh. Mending kita sembunyi di satu blok. Tuh kan enggak bisa guys ya. WD. Oh iya guys, BTW sini darah kita juga berkurang ya. Tuh jadi 5 darah, 5 hati tuh. Waduh. Gila. Serang. Gila, gede banget coy zombinya ya. Waduh. Oke, kita bakalan mencoba yang tadi kan 2, terus 4 guys. Kita bakalan mencoba yang 4 ya. Oke, ini udah lumayan kecil ya. Apa kita bisa bertahan, guys? Waduh, villager guys. Waduh. Gila, guys. Gila. Jangan stop it, man. Waduh. Saya mati, coy. Hey. Waduh, kok spawnnya mati dong guys ya. Waduh, spawnnya mati, kocak. Oke guys, nah jadi saya bakalan mencoba yang 32x32 karena ini sangatlah kecil sekali. Oh my goodness. Kita bakalan spawn Hus. Widih, gila raksasa ya. Hus, sini Hus. Ya jadi saking kecilnya kita, Hus aja nggak bisa mau nyerang kita aja ya. Waduh, hey. Tuh. Waduh, dia aja nggak mau nyerang kita, coy. Waduh. Oh, bisa, coy. Oh, bisa ya. Waduh. Oke. Gila, dagingnya besar banget, coy. Oke. Dan buat kalian yang ingin download, kalian bisa langsung aja download. Untuk link downloadnya ada di deskripsi guys ya. Oke. Awesome guys, nah jadi mungkin segini aja untuk video sekali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk tinggalkan tombol like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan ya, kita akan bertemu di episode selanjutnya. Bye-bye.